pencuri! Ada pencuri! Stop! لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله. أستغفر الله العظيم. Dia membunuh Arga Dwi, Pak. Sabar. Sabar, Ngger. Jangan salah sangka. Ah, diam! Ayo, kita bawa dia ke kepala desa. Bawa dia! Sabar dulu. Kalian semua salah tangkap. Saya bukan orang yang kalian cari. Saya hanya kebetulan lewat di desa kalian. Ah! Mana ada penjahat yang mengaku. Kamu pasti perampok yang merajalela di kampung kami. Bukan. Tidak perlu menunggu kepala desa. Kita dia. Dia telah membunuh Arga Dwi, Pak. Astagfirullahaladzim. Sudah saya bilang, kalian salah tangkap orang. Saya tidak membunuh teman kalian. Apa-apaan ini? Arga Dwi masih hidup. Kalian lihat sendiri kan? Arga Dwi masih hidup. Ya, bukan Tuhan ini yang menyerang saya, tapi orang lain. Saya sangat kecewa terhadap kalian. Berbuat seenaknya terhadap orang tidak bersalah. Beliau ini adalah Kanjeng Sunan Bonang yang baru datang dari desa seberang. Ayo sekarang, kalian bubar! Bubar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maafkan saya, Kanjeng Sunan. Gara-gara perampok-perampok celaka itu dapat melumpuhkan saya, Kanjeng Sunan jadi dikira penjahat oleh warga. Sudahlah, Arga Dwi, Pak. Lupakan. Insya Allah, ada hikmah di balik kejadian ini.
Mohon maaf, Bapak Kepala Desa. Apakah perampokan seperti itu sering terjadi di desa ini? Iya, Kanjeng Sunan. Saya sudah melaporkan ini kepada aku atasan saya. Tapi sampai sekarang, tidak ada jawaban. Kalau boleh, saya ingin urun saran. Buatlah kelompok-kelompok kecil untuk berjaga malam secara bergantian. Insya Allah, hal ini akan membuat para perampok jadi segan. Dan insya Allah, mereka tidak akan berani untuk merampok lagi. Ini saran yang sangat bagus, Kanjeng Sunan. Saya akan segera melaporkan, memberitahukan kepada warga untuk membuatnya. Terima kasih banyak, Kanjeng Sunan. Astagfirullahaladzim. Maaf, saya sampai lupa menyuguhkan makanan. Astari. Iya, Kanjeng. Sudah, di situ saja. Maaf, kalau bisa ambilkan minuman dan makanan buat tamu-tamu kita. Baik, Kanjeng. Tunggu sebentar. Terima kasih. Perangkap ini benar-benar hebat. Bisa menangkap mangsa sebesar ini. Bahkan, kamu cepat lepaskan aku. Kalau kamu tidak lepaskan aku akan teriak terus. Tolong! Cepat! Baiklah, Nimas. Aku tadi sedang membakar ini. Lalu aku mendengar teriakan kamu. Aku kira ada hewan yang masuk perangkap. Kang, apa sebaiknya Kakang turun gunung dan pindah ke desa? Di sini jauh dari kerajaan Majapahit. Aku kira Kakang bisa berbaur tanpa mereka tahu kau. Maaf, Kang. Aku tidak bermaksud untuk mengingatkan Kakang. Ayo ambil. Kanjeng Sunan, Perkenalkan, ini Ki Bentoro, kepala pasukan kerajaan yang diutus ke desa kami untuk membasmi kejahatan yang meresahkan warga. Iya. Menurut cerita dari Bapak Kepala Desa ini, kamu itu sempat bertarung dengan perampok-perampok itu, iya? Nah, saya ingin tahu ciri-ciri dari perampok-perampok itu. Biar saya cari dia. Baik, Ibentoro. Saya akan membantu sekuat tenaga supaya para perampok itu bisa tertangkap. Dan seluruh warga akan siap membantu. Berkat usul dari Kanjeng Sunan, kami membuat kelompok amanan warga yang bergeliran setiap malam untuk berkeliling kampung. Ya, semoga saja orang-orang tidak berpengalaman itu tidak mengganggu jalannya tugas dari kerajaan.
Mohon maaf, Ki Bentoro. Menurut saya, malah sebaliknya. Insya Allah, dengan adanya keamanan warga ini, akan membantu tugas dari para prajurit kerajaan. Allah sangat redha apabila kita sebagai hambanya saling tolong-menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Mas, maaf, Kakang hanya bisa mengantar sampai di sini saja. Kakang, coba dipikirkan lagi soal turun gunung dan tinggal di desa. Astari, maksud kamu? Aku mencemaskan Kakang. Kakang tinggal sendirian di hutan, sementara perampok berkeliaran di mana-mana. Sudahlah, Astari. Aku bisa menjaga diri aku sendiri. Aku yang justru lebih mengkhawatirkan kamu. Sebaiknya, kamu tidak usah sering-sering mencari aku di hutan. Ya? Ya sudah. Aku pulang ya. Kami sudah menjual barang-barang hasil rampokan kita. Bagus sekali, Kakak. Ayo kita pergi. Ayo. Di mana ya, Mbak? Itu? Kita ke sana? Iya. Kalau yang ini? Dikajapin, Mbak, ini. Kecil atau yang besar aja, Mbak? Mas Astari. Kakang. Kakang datang ke pasar ini mau membeli sesuatu juga ya? Bukan nih, Mas. Saya sedang membantu para prajurit kerajaan yang datang di desa ini untuk menangkap para perampok.